Assalamualaikum guys. Kita kembali lagi di Perkongsian Seram Haris Christian Channel. Untuk video pada kali ini, kita nak membicarakan tentang kisah seram legenda Malaysia yang popular di sekitar tahun 90-an. Okey, ke mana saja di pelosok dunia anda pergi, pasti setiap daripadanya mempunyai kisah-kisah legenda yang tersendiri. Dan salah satunya, tentulah kisah legenda seram yang disebarkan dari turun-temurun. Dan kisah-kisah legenda seram ini biasanya berasal daripada kisah benar yang berlaku lama dahulu ataupun cerita asal yang ditokok tambah serta kisah-kisah rekaan yang hanya mahu menakutkan orang ramai. Tak kisahlah sama ada ia kisah benar atau tidak, kisah-kisah legenda ni dengan mudah dapat membuatkan anda berasa seram sejuk dan takut untuk tandas. Okey guys, tanpa berlengah masa, kita tonton video ini. Bye. Cerita dalam perkongsian seram ini tidak mengandungi unsur tahyul dan khurafat. Ia hanya sekadar hiburan dan pengetahuan sahaja. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Kisah DJ Radio dan Pemanggil Misteri. Kisah legenda ini berkisarkan tentang seorang DJ radio Malaysia. Dia mempunyai rancangan lewat malam pada tahun 1990-an di mana pendengar boleh menelefon atau berkongsi cerita hantu. Pada suatu malam, seorang lelaki menelefon untuk berkongsi kisahnya. Dia berkata bahawa dia sedang memandu di sebuah lebuh raya pada lewat malam bersama kedua ibu bapanya, isterinya dan bayi mereka. Kesemua penumpang sedang tidur membuatkan dia juga mengantuk. Tiba-tiba dia ternampak sebuah lori datang dari arah hadapan, tetapi di jalan bertentangan. Lori itu melepasinya dengan laju dan belum sempat dia menghadap apa yang berlaku, perkara yang sama berlaku lagi. Ia terus berulang-ulang. Kemudian perkara tersebut berubah, di mana lori tersebut mula muncul di belakangnya dan dia menyedari bahawa lori tersebut mengejarnya. Cuba untuk tidak panik, dia memecut laju. Apabila dia tiba di atas bukit, dia tiba-tiba ternampak sebuah kenderaan menghala ke arahnya. Dia mengelak dengan begitu drastik, tetapi hilang kawalan dan terbabas. Terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Kemudian dia memberitahu DJ radio bahawa kemalangan itu membunuh semua ahli keluarganya. Dia kedengaran sangat terganggu dan sebelum meletak telefon, pemandu tersebut memberitahu bahawa kemalangan itu juga merenggut nyawanya. DJ tersebut menyangkakan bahawa ia adalah panggilan prank dan seterusnya ketawa. Walau bagaimanapun, akhbar keesokan harinya memaparkan sebuah kisah di muka depan mengatakan bahawa berlakunya satu kemalangan di lebuh raya tersebut sama seperti yang diceritakan oleh lelaki itu. Sebuah kereta terbabas dan membunuh satu pasangan warga emas, seorang suami dan isteri serta bayi mereka. DJ tersebut sangat terkejut melihat berita tersebut. Dia dengan kalang kabutnya cuba untuk mendengar kembali rakaman Peter tentang kisah misteri yang diceritakan lelaki itu. Namun tiada apa yang didengarinya melainkan bunyi sunyi sepi. Kisah Volkswagen kuning di lebuh raya Karak. Ini adalah salah satu cerita legenda yang paling terkenal di Malaysia berkenaan dengan kereta Volkswagen kuning di lebuh raya Karak. Bagi kebanyakan rakyat Malaysia, lebuh raya Karak adalah jalan yang paling berhantu di negara kita. Ini sebahagiannya disebabkan oleh jalan ini mempunyai kadar kemalangan yang tertinggi di Malaysia. Selain dari laporan perasaan yang menakutkan di sepanjang jalan, terdapat beberapa cerita yang lebih kukuh dan yang paling popular sudah tentunya Volkswagen kuning. Kisahnya menceritakan bahawa jika anda ternampak kereta kuning ini, ia akan menghalang laluan anda. Ia akan mula memperlahankan kelajuan dengan tersangat perlahan, memaksa anda memotongnya. Sebaik sahaja anda memotongnya, perkara yang sama akan berlaku semula di mana ia akan sekali lagi menghalang laluan anda. Ia berulang-ulang berkali-kali setiap kali anda memotongnya. Selepas beberapa kali, anda akan menyedari bahawa ia adalah kereta yang sama. Dan apa yang lebih menakutkan adalah tiada siapa yang memandu kereta tersebut. Satu-satunya cara untuk menghentikan perkara yang sama itu daripada berulang adalah dengan tidak memotongnya. Sesetengah mengatakan apabila anda memotongnya, kereta kuning itu akan memecut dan hilang dalam kegelapan. Hantu Janet Sarawak. Kisah ini menceritakan tentang seorang jerawat Cina muda di Hospital Awam Kuching yang bernama Janet. Legenda berkata bahawa dia hilang sekitar tahun 1960-an.
Ini adalah ketika berlakunya wabak penculikan di bandar ini. Apa yang pihak polis telah tahu bahawa penculikan itu mungkin dikaitkan dengan pembinaan Jambatan 1. Jika pembinaan jambatan itu dilambatkan, ia bermakna bahawa roh-roh di kawasan itu berasa tidak senang dan pengorbanan manusia perlu dibuat untuk menenangkan mereka. Rupa-rupanya, roh-roh jahat ini lebih suka mengorbankan anak dara tetapi hanya menggunakan kepala mereka. Ini bermakna mereka akan dipenggal dan kepala mereka tertanam di tiang-tiang konkrit untuk mengukuhkan jambatan. Akhirnya mereka menemui badan Janet tanpa kepala yang mengesahkan teori polis. Ibu bapa Janet yang tersangat sedih menguburkannya dengan pakaian dan kasut berwarna merah mengikut kepercayaan Cina. Jika seorang wanita mati memakai warna merah, dia akan kembali sebagai semangat yang berdendam. Mereka mengatakan bahawa ibu bapanya melakukan ini supaya dia dapat kembali dari kematian dan membalas dendam terhadap pembunuhnya. Kemudian, penampakan Janet bermula. Penduduk kampung di pinggir bandar dilaporkan melihat seorang wanita misteri berpakaian merah di mana dia akan menunggang motosikal atau menyeberang feri. Dia seringkali meninggalkan nota-nota neraka Cina. Usaha untuk mencari pembunuhnya diteruskan dan dia tidak peduli siapa yang cuba menghalangnya. Proton Wira. Pada suatu hari, satu pasangan suami isteri memandu pulang ke kampung halaman mereka selepas menghadiri sebuah majlis perkahwinan. Mereka memutuskan untuk pulang pada lewat malam dan perjalanan tersebut agak lancar pada mulanya. Namun, ketika di tengah jalan, sesuatu telah berlaku. Proton Wira yang dinaiki mereka tiba-tiba hilang kawalan dan ketika si suami tersebut bergelut untuk mengawalnya, enjin kereta tersebut tiba-tiba mati. Si suami tersebut terkejut kerana dia baru sahaja serviskan kereta itu sehari sebelumnya. Mereka terkandas di tepi jalan. Di tengah-tengah malam dan masih jauh daripada destinasi mereka. Di sekeliling mereka hanyalah hutan dan bukit yang sunyi sepi. Mereka cuba untuk menghidupkan enjin kereta namun tidak berhasil dan mula putus asa. Mereka cuba untuk menghubungi orang untuk membantu namun tidak berhasil. Disebabkan itu, si suami keluar daripada kereta dan mencari telefon kecemasan namun tidak dipersetujui oleh isterinya kerana isterinya bimbang dilanggar kereta ketika berjalan di dalam gelap. Namun si suami tetap keluar dan menyuruh si isteri kekal dalam kereta. Si isteri menunggu dengan begitu lama dan tiba-tiba terdengar bunyi kuat di atas bumbung kereta diikuti dengan suara yang aneh. Si isteri menyangkakan ia hanyalah haiwan liar dan memutuskan untuk tidak keluar memeriksa apa yang berlaku. Kemudian, sebuah kereta melalui kawasan itu dan memperlahankan kelajuan ketika menghampiri kereta mereka. Namun kereta tersebut memecut dengan tiba-tiba. Si isteri menunggu lagi dan beberapa kereta melakukan perkara yang sama. Dia mula bimbang tentang bunyi aneh di atas bumbung dan di mana suaminya pada ketika itu. Akhirnya sebuah kereta polis menghampiri dan berhenti beberapa meter di belakang. Anggota polis tersebut keluar daripada kereta dan memanggil wanita tersebut menggunakan pembesar suara, meminta dia untuk meninggalkan kereta perlahan-lahan. Apabila si isteri sampai di kereta polis, dia menoleh ke belakang kerana rasa ingin tahu. Apa yang mengejutkan adalah dia ternampak tubuh suaminya di atas kereta mereka. Terdapat satu makhluk yang sedang menjamah suaminya dan ia berlaku beberapa jam yang lalu ketika dia berada dalam kereta. Anggota polis tersebut membawa si isteri pergi dengan cepat dan cerita ini mula tersebar. Okay guys, sampai sini saja dahulu untuk perkongsian seram kita pada hari ini. Okey, kepada siapa yang belum subscribe channel ni, tolong subscribe, share dan komen di bawah dan pastikan anda tekan notification bell untuk mengetahui video-video perkongsian seram yang terbaru daripada channel ini. Okey guys, sampai sini saja dahulu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.